Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya. Bantah kawin terburu-buru, anak-anak anggap Azhari Iskandar tak hormat tempo edah ibu. Minggu lalu diperkatakan mengenai pelakon Azhari Iskandar yang mengesahkan bakal mendirikan rumah tangga lagi tidak sampai sebulan bercerai dengan bekas istri Eli. Memetik putusan susulan berbagai kontroversi terpelit bapaknya, anaknya yaitu Azril Omar Iskandar tampil membuka mulut. Azril berkata dia dan adik-adiknya yang lain tidak begitu setuju dengan hasrat bapak mereka untuk berkawin lain karena ianya terlalu cepat. Secara dasarnya kami adik-beradik tidak setuju sangat. Ialah baru saja bercerai dengan mak yang masih dalam tempo edah. Jadi bagi kami faktanya ialah dia masih tak hormat tempo edah mama. Lagipun saya kanak-kanak dan abang fikir sebenarnya ayah patut mengambil masa selepas bercerai itu untuk fokus kerja ya dulu, bukan terburu-buru untuk kawin. Paling tidak hormatlah tempo ini, katanya. Ditanya sama ada dia dan adik-beradiknya akan berterus terang dengan bapak mereka mengenai perkara itu, Azril berkata dia bimbang jika perkara itu menimbulkan salah paham. Kami dah coba untuk bercakap dengan dia, tetapi macam takut dia salah paham. Takut dia terasa sebab boleh dikatakan sekarang ini apa yang dia buat ini macam tanpa sedar. Contoh pasal perempuan bernama F itu pun saya pun tak tahu ayah saya main Facebook kenal dengan siapa. Tahu-tahu muncul cerita pasal F itulah inilah. Tak lama pada itu, Azril berkata jika benar bapaknya mau berkawin, dia berharap wanita bersama Azhar itu boleh menjaga bapaknya dengan baik.